Sekarang aku ada di stasiun Unjong. Aku mau ke stasiun Yoido karena hari ini kita harus berangkat ramai-ramai menuju ke lokasi syuting. Kenapa ramai-ramai? Karena aku lebih memilih untuk naik bus rombongan bersama rombongan lainnya, orang-orang yang jadi ekstra atau pemeran lainnya, karena disediakan bus untuk berangkat bareng. Aku sengaja milih untuk ikut rame-rame naik bus rombongan karena kalau nyetir sendiri untuk menuju ke lokasi syutingnya itu butuh waktu sekitar 4 atau 5 jam dari Seoul. Ya memang sih kalau perjalanannya malam mungkin lebih cepat, tapi seenggak-enggaknya daripada aku nyetir sendiri nanti ngantuk terus terjadi apa-apa, mendingan aku naik bus rombongan. Lagian kan lebih rame kalau naik bus rombongannya. Sekarang udah jam 10 lewat 30 menit malam. Dimulainya sih katanya jam 7 mulai syutingnya, jadi kita datang, didandanin dulu para pemainnya. Lagian kan ini nggak 1-2 orang, itu banyak orangnya, jadi bener-bener harus persiapannya itu dari pagi. Sekarang aku lagi nungguin kereta menuju ke stasiun Yoido, belum sampai. Subin juga ada di belakang, tuh. Aku sengaja nggak ngajakin dia nge-vlog, ntar dia bete lagi. Dia tuh sebenernya ngantuk katanya. Nya, kita jalan dulu ya. Keretanya udah datang guys. Karena kita sengaja naik kereta terakhir untuk ke Seoul. Karena kita janjinya kan jam 12 di Yoido stationnya, jadi kita ngepasin waktu sengaja naik yang terakhir. Wah, sepi. Keren, no apa ya Yogi? Pura-pura nggak kenal ya. Sepi banget, nggak ada. Ada orang cuma satu, aku, Subin, sama... Gak ada kan? Gue udah sampai stasiun Yoido. Kita baru aja sampai di lokasi, sekarang jam 4.30. Saya tadi berangkat dari Seoul kan jam setengah satuan. Sekarang baru sampai jam 4.30. Perjalanan benar-benar panjang banget, 4 jam lebih. Dan kita sekarang baru sampai. Jadi guys, gue udah sama Rizky, gila. Sama Indah, sama Karisa. Kita udah sampai di lapangan yang akan dijadikan lapangan pertandingan. Benar dibuat seperti, bukan seperti, memang persis banget dengan lapangan pertandingan. Wah, ini yang jadi supporter, yang jadi wartawan, yang jadi caster, oke, macam-macam mereka tuh. Rizky jadi apa Ki? Caster jadi komentator yang ada travel.com dan kom. Dapat dari mana lihat no? Ini para supporting dari Indonesia. Support. Tapi ini bukan semuanya orang Indonesia ya. Ada Filipina, ada Thailand. Sekarang kita susah nyari orang Indonesia sebanyak 100 orang, jadi dicampur. Tapi yang Indonesia semua di sebelah sini. Ini lapangan benar-benar dibuat seperti apa? Ini gue pikir Istora Senayan, bukan ya? Kayak Istora Senayan, nggak tahu deh. Pokoknya benar-benar dibuat semirip mungkin dengan lapangan pertandingan badminton internasional. Emang sih guys, kalau sana ada salah spelling gitu, harap maklum karena mereka kan orang Korea berusaha sebaik mungkin gitu. Ada sih beberapa yang salah, terus aku suruh turunin kata-katanya. Untung kita bisa ngeliat ya? Iya, aku juga ikutin ngecek-ngecekin gitu. Ada yang aneh-aneh, aku suruh cabut, lepas. Kalau yang anehnya cuma sedikit ya harap maklum, karena kalau nggak ada tulisan Indonesia sama sekali juga aneh kan? Ya nggak, Ki?
betul-betul aja deh dari nyari aman dia. Sangar. Sangar. Cantani ya geseh, cantani. Itu sampai layarnya juga dibikinin loh guys. Latihan terus, latihan terus. Subin malu-malu dia ketemu lawannya. Babat ya Bin? Babat Bin. Babat Bin. Igi ora go. Igi ora go. Dari tadi suruh latihan mulu, latihan supporting doang sih. Pada latihan, latihan. Gila, Ivana Putri. Bapaknya Ivana Putri di sini nih. Pak, gimana Pak anaknya ikut pertandingan? Pacar. Oh, pacar, baik. Kameranya sedang disiapkan, guys. Gila, banyak banget kan. Merah banget ya? Kabupaten Indonesia merah. Mungkin lagi dilatih lagi, lagi pemanasan. Lagi pemanasan sama coachnya. Semoga Subin gak deg-degan. Anaknya nervousan dia soalnya. Gila guys, persiapannya benar-benar dah. Di bangku-bangku itu kan kosong orang ya. Nanti pas dramanya muncul pasti terisi orang. Dan itu semua pakai CGI ya. Yang benar-benar orangnya cuma ada di sini sama di bagian atas aja sih. Yang kosong-kosong itu nanti kita isi dengan apa? Hantu-hantu. Hantu-hantu. Hantu-hantu CGI. Itu penontonnya pindah-pindah. Tadinya dari bawah sini, pindah ke atas sana, sekarang pindah ke sini. Nanti bentar jangan-jangan di atas kepala aku ke sini. Aku yang nganterin si Subin, cukup duduk manis aja di sini. Aku udah tadi ngeliatin ya. Untuk satu scene aja berapa jam? Kita hitung dari jam 1 malam sampai jam 11 pagi. Satu scene doang. Satu scene doang. Cuman disuruh ngapain? Ki. Terus sampai bengek gitu. Penontonnya cuman suruh ngepasin u sama ore, u ore. Ya. Keluarnya berapa detik? Keluarnya tuh cuma berapa detik, yang kelihatan cuma siapa balonnya doang. Bengek deh kalau syuting sama Korea, bengek deh. Wah, bener-bener butuh effort banget soalnya. Nih kita aja udah begini aja udah ngeri nanti. Kenapa Indonesia tulisannya begini? Kenapa begitu? Kenapa begini? Kenapa begitu? Padahal kita nggak tahu apa-apa nih ya guys. Aku jelasin ke kalian. Kita tuh nggak tahu apa-apa dengan persiapan mereka itu untuk membuat adegan badminton competition ini. Kita nggak tahu apa-apa. Ada tulisan-tulisan spanduk-spanduk kan pakai bahasa Indonesia. Memang sih kalau aku baca sebagian ada yang aneh gitu tulisannya. Cuman ya so far no bad lah ya. Yang penting kita ngerti lah. Cukup dimaklumin aja. Ya setidaknya usaha mereka tuh ada gitu. Tadi sempet nanya sih, Garudanya salah apa enggak? Benderanya salah apa enggak? Kalau Garuda sama bendera sih ya enggak apa-apa, benar. Cuma ada sebagian tulisan yang kita suruh ambil karena tulisannya benar-benar enggak nyambung banget. Kalau yang cuman agak aneh sedikit ya biarin deh. Soalnya kalau dihilangin semua juga nanti suasana Indonesianya tuh hilang gitu. Tadi juga aku sempet lihat gitu, mereka nyuruh beberapa orang Filipina untuk pakai hijab. Aku bilang Indonesia itu nggak semuanya pakai hijab dan nggak semuanya Islam gitu. Hanya sebagian aja juga nggak apa-apa kalau untuk menimbulkan suasana Indonesianya.
akhirnya. Oh oke, okay. Ada lagi pakainya lengan pendek, disuruh pakai hijab ya Ki. Lengan pendek pakai hijab. Terus aku bilang kalau mau pakai hijab itu nggak boleh pakai lengan pendek gitu, harus panjang. Oh gitu ya, akhirnya dilepas lagi. Kan mereka tuh bener-bener pengen persiapan banget, cuman kadang salah kaprah gitu. Tapi ya pokoknya gitu ya guys, kita udah berusaha untuk ngasih tahu ya, kalau nanti pas nongolnya di dramanya seperti apa nggak sesuai dengan kenyataan, jangan nyalain kita ya. Gue mah di sini cuma nganterin anak gue yang dapet peran di sini. Tapi karena gue orang Indonesia dan ada beberapa ekstra orang Indonesia yang aku panggil untuk bantu di sini, ya ada lah sedikit kita bantu-bantu membenarkan kesalahan gitu, memperbaiki kesalahan. Tapi kalau semuanya sebesar ini, gue nggak mungkin dong. Mungkin lagi bukan kerjaan gue juga, gue dibayar juga kagak kalau untuk urusan itu, ya nggak. Nah sekarang penontonnya pindah ke sana guys, tempat kita tadi duduk, kita minggir ke sini. Gila ya, itu mindahin penonton aja seharian. Subin ada di sini, ujung sana, sama yang jadi pura-pura jadi coachnya. Lawannya di sebelah situ. Putri. Ini supporternya si Putri. Putri. Semua lagi persiapan lagi guys, setelah istirahat selama 1 jam setengah. Dan tim Indonesia sekarang mau di atas sana, pindah. Tuh, mau di dekat lagi. Nah ini, tadi kita sempat ngobrol-ngobrol sih sebentar. Semua sibuk dengan tugasnya masing-masing, dan yang nganggur cuman si ini. Ya iri sama Subin katanya. Gue juga pengen dapat servis massage kayak gitu. Ayo kamsa minta. Nah dul set. Sekarang Subin lagi motoin ekstra yang Indonesia. Udah minta foto. Ini sumpah bagus banget itu dalamnya. Langitnya juga biru. Tanpa awan. Oke guys, sekarang aku keluar dari lapangan karena bete banget. Seharian gak selesai-selesai. Aku sama Tuan Takur. Kur. Yo, iya pak. Merek gitu. Buat nyari apa? Warung ya? Nyari warteg. Nyari warteg kalau ada, nyari warung. Kayak ngemil aja sih. Nggak enaknya ini lapangan jauh dari mana-mana. Sumpah, lama banget syutingnya. Nggak pindah-pindah tempat sih enak ya, nggak capek. Nggak kayak waktu aku syuting Voice 3. Tapi, satu tempat karena itu syutingnya syuting pertandingan, detailnya itu banyak banget yang harus diperhatikan.
dari smash-nya, dari jatuh koknya, dari perhitungan angkanya, dari tepok tangannya, hore-horenya, yel-yelnya, pusing, makanya bete. Ya udah keluarlah, biarin si Subin sendirian di sono, biar dia cari teman sendiri. Biar aku nemenin bujangan lapuk ini. Bujangan. Kira kita merah-merah udah kayak ini ya, anggota mata ya. Iya. Jadi guys, dia untuk mendapatkan loncatan yang pas, dia pakai spring. Sekarang waktu udah menunjukkan pukul 10.30 malam hari, dan sampai saat ini masih aja sibuk, belum ada tanda-tanda mau selesai, masih lama banget. Gila guys, dari sini kita masih belum selesai. Ini udah mau jam berapa sih, Bu? Sedih gue. Gila gak sih? 24 jam lebih kita syuting. Detailnya gila, banyak banget yang harus didetail. Satu persatu gerakannya. Sampai bengek. Bengek guys. Dan guys, sebentar lagi ini kita masuk ke adegan para komentator pertandingan dari Indonesia. Gimana Ki? Indonesia pasti bisa. Jadi guys, di sini tuh aku sama Rizky dapat peran komentator di pertandingan ini untuk tim Indonesia. Dan aku ceritanya membawa, jadi tuh aku anchornya TVBI, TV Broadcasting Indonesia. Jadi anakku yang bertanding, aku yang jadi komentator. Temen-temennya ikut-ikutan. Pacarnya yang jadi. Pacarnya sih. Awas. Tahu nggak guys, alat-alat yang dipakai untuk drone shooting itu bener-bener ya guys. Jadi itu nggak bohongan, bener-bener alat beneran. Lihat, ya, monitornya monitor beneran, tepnya beneran, ininya juga beneran. Dan airnya guys, sampai airnya itu dikasih tulisannya kualitas air, ya Allah. Dia tuh bener-bener pengen kelihatan Indonesia banget. Dia effortnya bener-bener gila. Natural mineral water. Dan kameranya juga guys, ini tuh kameranya beneran semua. Para supporter Indonesia pindah tempat guys. Mereka benar-benar bersemangat sekali untuk memberikan supportnya. Dan aku, Yanikin, sangat benar-benar berterima kasih sama mereka. Walaupun 24 jam, mereka tetap bersemangat guys. Thank you Ayu dan kawan-kawan yang gak bisa aku sebutin satu persatu. Pengalaman jadi penonton ekstra di drama Korea. Subuh nih guys, kita udah harus di Yoidoyok karena kita bakal ke lokasi syutingnya pakai bisnya SBS. Nah ini kita udah di bisnya, masih seger ya. Udah nyampe langsung disuruh ke bis ini untuk di makeupin. Makeupinnya begitu, jadi namanya Subin kan Ivana Putri guys. Nah jadi gitu, nah ini setnya gila banget. Sumpah niat banget, udah kayak di Indonesia sampai ada gapura kayak Bali-Balinya. Nah dan itu tuh staffnya banyak banget dan seribet itu. Bahkan mereka nyiapin bendera yang gede banget, bendera Indonesia yang gede banget itu. Ini jam istirahat, kayak di tengah-tengah jamnya itu kita kelesotan dan dikasih burger sama Pepsi. Subin juga ikut kelesotan guys, walaupun dia pemain penting. Lihat deh betapa ribetnya mereka bolak-balik ngasihin makanan. Ini ada mas ganteng, skip. Nah ini kita dikasih makan siang, kayak lunchbox gitu, kita bilangnya dosirak itu menunya. Terus ini kita udah capek banget, mukanya udah lemes semua.